Jika kita diamanahkan untuk jaga duit seseorang dari jumlah yang banyak dan kita putuskan untuk simpan dalam akaun bank, setiap tahun dapatlah profit simpanan bergantung pada simpananlah. 30 sen setahun ke, 1 setahun ke. Adakah duit profit milik itu milik kita ke, milik hak amanah tu? Apa simpan dalam bank piti orang? Bank ke muamalah dia riba. Piti kawai tu suruh kita simpan, kita pergi letak tempat riba. So, kesalahan kita. Meletakkan duit orang pada tempat yang ulama khilaf. So, salah dah tu. Salah dah muamalah tu. Kedua, apabila boleh piti lagu tu, maka lagu mana milik dia? Piti tu kalau soh. Kalau soheh lah. Kalau betul lah. Kalau halal lah. Kalau haram memang tertuduh jadi dosa kita buat penuh piti orang tu. Tak kata piti banyak telajak je kan nak sipai buah harta. Apa? Kena royak ke dia. Misalnya, oh saya nak sipai dalam bank. Kena royak sepatuh dia. Sepatutnya. Kalau kita nak sipai dalam bank. Oh, cekak kena royak benda lagu tu sipai dalam bank. Sebab apa? Sebab kita letak piti orang dalam benda lagu tu. Maka boleh beri profit ni. Boleh duit lagu ni. Pasal aku siapa dia nak tangguh? Saya je letaknya. Lepas tu demo tak letak. Amor rasa nak. Piti. Orang tua pitih tu yang berhak untuk dapat duit tu sebenarnya. Kalau duit tu halal lah. Kalau duit tu halal. Kalau duit tu tak halal, maknanya kau orang belakang.